belanja apa, Bu? Kita panitia, Pak. Oh, ini ada? Lagi, ya, ada kepanitiaannya, Pak. Oh, jadi ini bukan maksudnya? Bukan yang, ya. Ini kita resmi semua RW 014 yang ngadakan, Pak. Tapi UMKM juga? Kenapa, Pak? Ada UMKM-nya juga, Pak? Iya, tapi ini kita cuma hanya ngadakan aja setahun. Oh, jadi sekali selama kali satu bulan. Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan saja, ya, Pak. Nah, Ramadan kali ini gimana, Bu? Alhamdulillah sih, Pak, kalau lihat dari kelancaran, ya lancar. Alhamdulillah juga tenan-tenan juga. Kita mengikuti dari 2 tahun yang lalu, tenan-tenan ini tetap bekerja sama dengan kita. Dan alhamdulillah semua berjalan baik dari awal sampai udah hari ke-20 ini, Pak. Alhamdulillah. Oke, ya, mudah-mudahan dagangannya pada laku, ya. Amin, main terima kasih, Pak. Ya. Kali ini mendoakan yang terbaik, ya, Pak. Iya, betul. Ya. Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Bang Uncok Ganteng. Nah, masih di edisi Ramadan. Kalau kemarin saya ada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Pasar Rawamangun. Hari ini saya ada di daerah Bekasi, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Galaksi. Nah, nanti seperti apa suasananya dan apa-apa saja nanti yang ada diperdagangkan di sini. Jangan kemana-mana, tonton channel Bang Uncok Ganteng. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dengan siapa, Pak? Ya, saya dengan Pak Sukahar, Pak. Nah, dengan Pak, ini lagi beli apa, Pak? Ya. Lagi beli apa ini? Lemang, Pak. Oh. Buat siap. Buka puasa, ya. Oh, sering belanja di sini, Pak? Kenapa? Sering belanja di sini, Pak? Lagi kepengen aja ini. Oh. Tinggal di sini juga? Tinggal di sini, ya. Oh, tiap tahun biasanya emang ini rame, Pak, ya? Rame sekali. Oh. Alhamdulillah, ya. Oke. Okay. Ya. Selamat berbuka, Pak, ya. Ya, makasih, Pak. Makasih, Pak. Bahannya ada yang pakai kurma? Memang ini bahannya susu ditambah kurma, Pak. Oh, iya. Iya benar, kita ada 5 varian rasa, ada matcha, ada original, ada coklat, ada Earl Grey, dan ada light. Nah, Ramadan kali ini gimana, Mas? Udah berapa kali Ramadan ini, Kak? Masya Allah, udah dari awal kita udah ngerasa Ramadan, Pak. Ya, maksudnya ini kalau misalnya tidak Ramadan, biasanya... Oh, biasanya kami jualannya online. Online, ya? Oh, oke. Okay. Makasih, Mas, ya. Iya, sama-sama. Ramadan, apa ya? Boleh nggak, Pak? Silakan. Dagang dagang apa aja nih, Pak? Kenapa? Ada dagang apa aja nih? Ada dagang ketupat ketan, bibit, kue talang, sama lemper. Oh. Lemang, tapai, sama serabi. Nah, setiap kali Ramadan dagang di sini? Iya, setiap tahun aja. Oh. Nah, Ramadan kali ini gimana, Mbak? Ramadan kali ini ya masih lumayan lah daripada yang tahun kemarin. Masih ada lah yang ini, ya? Masih alhamdulillah lah daripada tahun kemarin. Oh, ya mudah-mudahan lah, Mbak, ya? Iya, amin. Thank you.
lagi beli apa mas? Lauk matang. Oh. Nah, sering belajar di sini mas? Lumayan. Udah sering. Baru buka berapa kali mas? Enggak, udah berapa sering di sini beberapa tahun mas. Oh, jadi setiap kali Ramadan belajar di sini. Oh, nah mungkin rasanya sendiri gimana mas? Hah? Mungkin rasanya mungkin gimana? Ya, untuk rasa selera lah. Nah, untuk harganya? Ya? Harganya masih? Kalau harga relatif. Bentar ya. Oke, ini mas ya. Nah, Pak, ini dagang apa aja, Pak? Dagangnya mereknya risol pedasum, tapi ada 3 varian dia. Aha. Yang pertama sayur nem pedas, aha, daging telur mayones, aha, mobib sosis mayones. Nah, sekarang yang ini kan kita antusias masyarakat itu, Pak, terhadap pedagang-pedagang Pak Jil ini gimana, Pak? Kalau tahun ini sih lumayan, Om, daripada tahun lalu kan dilarang tuh, aha, ada kerumunan begitu. Tapi lebih lumayan lagi sebelum pandemi itu daripada sekarang. Jadi setiap kali puasa Bapak datang ke sini? Iya, udah 10 tahun ada lagi. Oh. Iya. Oke deh, mudah-mudahan dagangannya laris Pak ya. Amin, makasih Om. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat, sekaligus bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin berburu kuliner dan takjil di bulan Ramadan kali ini. Dukung terus channel Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Berhubung subscribe itu tidak bayar sama sekali alias gratis. Dan ingat, jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.